Okey. Assalamualaikum. Hari ni kita beli 2 biji durian musang king. Nak makan ni setahun sekali lah. Kita nak makan ni. Sebab ni mahal sangat. Ni kita beli dengan harga RM38 sekilo. RM38 nampak dia punya star ni. Okey, tengok tu. Tu star musang king lah. Harga dia RM38 sekilo lah. Kita beli 2 biji. Okey. So hari ni kita nak belah dia. Tengok setara mana, setara mana isi dia. Isi musang king. Kita zoom. Okey, tengok dia punya star. Okey, itu dia star dia. Okey. 5 star lah. Okey. So, jom kita belah dia. Zoom sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, musake ni kalau nak masak memang mudah lah. Kita nak belah. Tu. Mudah untuk kita belah. Mudah je terbuka. Okay. Tu dia punya. Tu dia ulas dia tu dah terbuka. So kita tengok isi dia bagaimana. Wah, okay, tu isi dia kuning. Musang king ni kalau dulu juga raja kunyit ya, RT. Itu isi dia. Okay. Lembut isi dia ni. Biasa musang king ni kualiti penjual ni dia jaga sebabnya harga dia king jugalah nak boleh ni. Okay, so kita masukkan dalam bekas dulu lah sebelum anak kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan dia dalam bekas dulu. Okey. Okey, tak ada. Ulas ni tak ada. Okey. Ni ulas lain lah. Okey, isi dia lembut lah. Lembut molek, alhamdulillah. So, masuk ke dalam ni. Okey, next. Ini saja untuk sebiji. Kita ada 6 ulas saja. 6 ulas sahaja. Untuk sebiji. Okay. Ini biji besar. Okay, so kita belah yang biji kecil pula. Okay. Tengok tuan kedai belah tadi tu nampak isi dia kuning tu. Tu kuning. Okay, so kita belah dia. Mudahlah kita nak belah musang king ni. Aduh. Tu dia. Isi. Isi kuning hok ni lagi pada hok tadi. Masukkan dalam bekas ni. Ni ulah kecil-kecil sikit. So kita cengkah lagi dia. Okey. Okey, ada 2 pasak lagi ni kita simpan dulu lah. Kita makan yang ni dulu. Okey, insya-Allah. Okey, itu saja buat kali ni.
So doa-doa lah, moga ada rezeki, semua boleh merasa masakin. Assalamualaikum.